Ayaw. Dari mana? Dari Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Sakit mana, Pak? Sakit pinggang. Sakit pinggang, sudah lama. Mana sakit? Ini. Oh, ribs lah. Ini sakit lah? Ya, sikit-sikit. Ini sakit bahaya. Oh. Tak. Ini tekan mau sakit. Oh, tekan. Patuk sakit. Tak. Tekan mau sakit. Tekan sakit. Angkat berat ada sakit. Ah, ya. Ah. Cedera pedalaman. Oh. Sekarang kalau angkat berat lah, sini macam ada tak enak. Ya. Kalau patuk kuat lah pun tak enak. Lepas tu kalau bangun lah, terlalu kuat lah, tak enak. Atau nafas kuat-kuat. Ada sikit lah. Ini cedera pedalaman. Ini bahaya. Bahaya apa maksudnya? Bukan mati lah. Bahaya maksudnya tak enak. Dia boleh baik punya tapi nak angkat masa sikit. 2 minggu tapi angkat berat. Nah, tapi tahan nafas. Kalau tahan nafas, dia datang balik lagi. Itu panggil cedera pedalaman. Jangan risau. Okey punya. Nanti saya cek. Yang pinggang sakit sampai lutut tu. Okey, saya cek lah, Pak. Tekan sini. Wah, sakitnya. Uyuh. Apa ni? Suara sumpat lah. Tengok sebelah sini. Wah, ini pun suara sumpat. Wah, macam kena elektrik lah. Okey, dua elektrik mari. Okey, cukup. Okey, sekarang tangan naik sama sini. Wah, ketat lah. Sebelah sini pun suara. Ayuh, ketat. Terkunci sebelah sini. Putar ke belakang. Sampai sini. Wah, suara sakit lho. Wah, suara terkunci lah. Sebelah sini. Ayuh, semua leher masalah. Ini naik. Ayuh, sebelah sini. Ketak. Putar. Ini. Wah, sini pun suara terkunci. Sebelah sini. Masalah. Tengok leher naik. Wah, macam ni saja. Sebelah sini. Tak boleh naik lagi ya. Putar ke kiri. Ketak. Sebelah kanan. Ketak. So masalah ialah tengok saya tekan sini saja Pak. Ini dengan ini. Okey, nanti hilang. Leher masalah juga. Ayo, lagi satu tangan. Masuk. Tarik telinga. Popok. Dua tangan ke belakang ya. Gabungkan jari. Lepas tu tidur kaki saya. Ya, nafas ya Pak. Wah, dengar. Wah, masuk. Sekarang cek-cek balik ya. Ini. Mana elektrik? Suruh balik Tanjung Pinang. Tangan naik. Sini. Ini putus. Bish. Kurang putar. Bish. Wah, ringan banyak. Ini nak. Bish. Keduanya. Duk. Tiga. Empat putar. Bish. Duk. Bish. Terlalu ringan. Putar. Bish. Sekarang. Cuba tengok leher. Naik. Yo, boleh tengok atas oh. Kali kedua. Buka mata. Pom. Boleh tengok saya muka. Itu muka saya. Kalau boleh tengok muka saya, okey. Makna selawak selesai. Kiri. Nah, kanan. Bagusnya. Okey, berdiri ya. Oh. Tekan sini. 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 Dua tangan tekan telinga. Sini saja. Wah, dengar apa? Wah, dengar apa? Pipa. Bagusnya, kan? Tidur menyiring ya. Okey ya, tulang sakit. Sini, putar. Sebelah sini. Ini dia. Wah, pop. Wah, dengar apa? Okey, sebelah sana. Jangan lagi, kan?
Melayu. Okey. Ini lulus. Ini bengkok. Lulus. Bengkok. Satu, dua. Betul sekali. Putar. Ayo, sini dia. Wah, kaku lah semua. Wah, pop. Wah, lani. Lagi sikit. Mantap. Yang atas lah. Oh, yo. Tulang belakang tak seimbang. Tercepit saraf. Kita bahagian ada tulang belakang ada empat bahagian. Dari belakang, tepi, depan dan seimbang. Saya cek-cek. Yo, beli buku. Tulang belakang yang menyebabkan lutut sakit. Dengan sini sakit. Dengan sini ya, tak enak. Cuma sebelah kanan. Dia kenapa kita panggil spesies surat tak seimbang tercepit saraf. Okay, saya cek-cek dia punya saraf dulu. Ini nombor tiga. Sakitnya. Sakit loh. Sakitnya. Ini empat. Wah, pun sakit loh. Yo, tengok muka. Yo. Tiga. Sudah masam ya. Ini empat. Nanti hilang. Oh, yo, semua sumpah lah. Tengok. Ayo. Sentuh saja pun tak boleh. Enyo. Okey. Kaki lipat. Lipat. Oh, tak sampai sini sudah terkunci. Agak jauhnya ya. Enam jari. Tak sampai. Keduanya tengok kaki letak sini. Lepas tu buka sampai sini. Ayo. Sakitnya tengok. Empat jari lagi. Sini sudah terkunci. Enyo. Ha. Tengok kaki sebelah kanan. Sini. Tiga. Sakit juga. Sakit. Oh, ya. Mana gigi? Sakit. Empat. Lima. Satu. Kaki bengkok. Ini sampai. Ini buka. Sini. Oh. Sini satu kunci. Lagi tiga, empat jari. Semua sakit dekat sini. Ah, dengan sini. Ah, okey. Nanti hilang. Okey, lulus kaki ya. Ah. Luluskan, luluskan ya. Ini macam relax ah. Saya sekarang seimbang abinya, gigi pernah seimbang abinya. Wala ne deh, aku kong. Waduh. Sebab pak ada dua kaki, lagi satu kaki ya. Okey, seimbang dengan gigi. Satu. Dua. Tiga. Mantap. Wah, sudah seimbangkan. Sekarang apa yang sahabat posisikan sini. Okey, cek-cek dulu. Ini nombor tiga. Empat. Enggak. Lima. Satu. Tiga. Empat. Lima. Satu. Kaki lipat. Wah, okay. Wah, sampai tak ada dua jari. Lepas tu, ini tadi sakit sekali. Tit. Kenapa? Ada sikit lah. Nah, sampai. Sakit banyak. Belum siap lagi ya. Hanya sekarang boleh sentuh. Katil. Nah, lagi satu kaki ya. Ini nombor tiga. Empat. Lima. Satu. Tiga. Empat. Lima. Satu. Kaki lipat. Tengok, tiga empat jari, bagusnya. Lepas tu sini buka. Ada, ringan. Sekarang bagi dia seimbang semua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bagus. Lagi satu lagi. Bagus. Kaki relax ya. Uyo. Bagus. Ini lutut sakit lah. Tekan macam ni sakit. Sakit lah macam ni. Tekan sakit. Tengah saya tekan macam ni sakit lah. Relax lah pakcik. Satu, kaki lipat, lagi ringan. Ini panggil original mah. Lepas tu ini buka pun sudah lagi enak.
Sini pun kurang tangkap loh. Lagi ini pun letak. Wah, semua boleh simpan. Ini boleh buka. Okey, ini yang penting ya. Angkat pinggang. Betul. Posisikan sini sini dengan ini dua pernafasan ya. Sini sakit lah. Tidur. Nafas. Hembus. Nafas. Hembus. Nafas. Hembus. Ya, betul. Ini dia. Rasa. Oh, lan ni. Mau cabut keluar. Tak lepas lagi. Masih cantum lagi. Dengar bunyi kok-kok-kok, seimbangkan sini-sini dengan sini. Tadi satu bunyi kok bunyi ke sini, pop-pop. Kalau ini sudah buka, kita